Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Lamborghini Gallardo LP552. Jadi ini yang penggerak belakang. Tahun 2013. Sama ownernya mau dilepas juga nih. Harganya 2,9 miliar. Unitnya ada di Surabaya. Untuk pajaknya dia 69 juta ya. Plat B Jakarta. Yang di depan ini bagasi. Ini juga dilapis ban sejenis Bludro. Dia ada backlight-nya dan ada power outlet. Sudah hidrolik juga nih bagasi depannya. Tentunya nggak perlu perdam ya di sini ya. Catnya bahkan sama rapinya kayak di luar. Warnanya orange. Headlamp proyektor dengan DRL nih yang ke bawah desainnya. Di bumper depan juga dia karbon. Lampu sein di tepian. Untuk pelek dapetnya yang ini ya. Dengan ban Toyo, profil bannya depan belakang beda. Yang depan ini profilnya 235/30 ZR20. Remnya juga di sini model drill cakramnya dengan kaliper Lamborghini yang sama warna orange juga. Spion dengan tangkai di pintu. Nah nih, emblem tipenya ada di samping. LP552. Handlenya ini ya, sewarna body. Dia model cungkil. Di bawah juga ada side skirt karbon. Serta ini juga frameless. Ini desain kaca framelessnya. Untuk interior, soft touch dengan bahan di sini suede ya, dengan stitchingnya warna orange. Door handle di sini grey, ada tweeter, tombol power door lock, ada hand grip. Di bawah ada speaker dan ada door pocket. Seal plate-nya juga sama, ada tulisan Gallardo. Transmisi matic, sama ya pedalnya stainless dengan footrest. Di sini ada laci penyimpanan, dilapis ban sejenis Bludro. Untuk mundur dia pencet R. Untuk bahan dia soft touch, listnya chrome. Sekarang kita coba start up. Kuncinya kayak gini, kunci lipat dengan logo banteng khas Lamborghini. Ini ya, MID-nya sudah full TFT. Sambil menekan pedal rem. Dual door warning juga. Di sini ada untuk tombol-tombol dimmer, reset. Di sini ada tombol mode. Karena ini exhaustnya udah ganti juga ya, dia opsinya pakai yang lari ini, bukan yang standarnya lagi. Di kiri ini ada pedal shift untuk menurunkan. Di sini ada saklar untuk lampu sein, yang di kanannya pedal shift untuk menaikkan, dan juga saklar wiper. Setirnya dia di sini flat bottom, dilapis kulit juga. Di tengah sini dia ada indikator untuk tekanan oli, suhu mesin, dan juga aki. Ini juga sama nih bahannya suede, stitchingnya juga sama warna orange. Ini layar multimedianya ya. Konsol tengahnya tuh Audi banget, karena emang sekarang udah Audi Group ya. Ini kalau dinyalain ada tulisannya Lamborghini dengan logo bantengnya yang khas. Nah ini radio ya. Untuk menu di sini tombol-tombolnya. Ini untuk back. Di sini juga ada navigasi, info. Ini untuk pengaturan kendaraan. Ini untuk setup. Ini volume. Bahkan tombol-tombol ini juga kenop-kenopnya sporty ya, hazard kayak gini. Geser ke bawah. Ini ESC off. Untuk buka tangki, power window kiri, power window kanan, dan ini fog lamp belakang. AC dual zone ya, ini yang unik ya. Dia display dan ada barnya sendiri yang warna nyala ini. Dia juga ada heater seat untuk driver dan penumpang depan. Auto climate juga tentunya. Pengatur arah semburan juga lengkap sampai kaca depan untuk front defogger. Di bawah sini pengaturan electric mirror-nya. Nah ini ada untuk pengaturan suspensi depan ya, untuk naikin. Jadi kalau ketemu polisi tidur yang tinggi bisa dinaikin. Ini untuk pengaturan spoiler belakang ya. Drive mode dia ada sport. Sport, ada mode A dan juga ada mode Corsa. Yang paling sangar nih di mode Corsa ya. Dan kalau di mode Corsa ini kita geber, suaranya asik banget nih. Mantap banget ya suaranya. Park brake di sini mechanical dengan ujung chrome. Di sini ada power outlet dan ada cup holder dengan ring chrome.
Nah, di belakang sini dia ada cargo net nih untuk tempat penyimpanan dan tuas pembuka kap mesinnya di sini ya, karena mesinnya di belakang. Joknya juga sporty, dia bucket seat dengan stitching warna orange. Sampai ke plafonnya ada stitching warna orange. Kulit juga ya plafonnya ya. Sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu, dan ada card holder. Di sini ada lampu baca kiri kanan, yang ini setting ikut pintu atau enggak. Spion tengah masih day night view biasa. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu, serta ada card holder. Bahannya juga suede ya. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Dan di sini tulisan Lamborghini-nya nih, crop soft touch. Di bawahnya laci dengan pengunci. Soft opening juga, ada backlight-nya, dan ini dilapis bahan jenis blue drew. Ini layout dari door trim-nya. Sekarang kita lihat ke belakang sambil nyalain hazard. Nih ya. Untuk pengaturan kursi driver elektrik sampai lumbar support ya, dua sisi. Di sini juga ada side fan untuk udara ke mesin di belakang. Untuk ban belakang dia lebih lebar, tampaknya 275/30ZR20. Bannya Toyo Process. Nah ini ya, sun LED-nya ada di atas. Kamera mundur dia ada di sini. High mount stop lamp juga ada di sini. Serta ini mesinnya yang sangar nih, V10 ya. V10 5200cc dengan output 550 PS. Hidrolik juga, dan uniknya di sini tuh dikasih lampu-lampu LED, jadi kayak display banget ya mesinnya. Ada kaca juga untuk melihat langsung mesinnya dari luar. Ini kalau dari luar kayak gini. Kaca belakangnya tuh kecil banget. Ini desain dari belakangnya. Mufflernya 4 ya, kiri 2 kanan 2. Diffuser belakangnya juga karbon. Untuk kursi penumpang depan dia juga elektrik, lumbar supportnya juga sini tetap ada dua sisi. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Lamborghini Gallardo LP 552. Terima kasih sudah menonton.